Petinggi Partai Gerindra nyatakan nama-nama Menteri Prabowo sudah mengerucut lalu siapa saja nama yang kini harap-harap cemas bisa dipilih jadi pembantu Prabowo. Kita bahas bersama juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat sore Bang Daniel, Mas Agung. Selamat ya, sore Mas, hey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Daniel, sekarang kan ya. katanya sudah mengerucut, nama-nama juga sudah mulai banyak tersebar nih. Ini jika dari nama-nama yang tersebar saat ini, berapa persen sih kans mereka ini kemungkinan akan dipilih oleh Prabowo Subianto mengisi pos menteri, Bang Daniel? Uh, pertama tentu yang paling tahu itu adalah Pak Prabowo Subianto. Tentu ini adalah hak uh, prerogatif beliau. Tentu uh, tebak-tebakan yang sedang dilakukan mm -hmm. publik pada hari ini sah saja. Ada harapan tentu. Uh, harapan terutama mereka-mereka yang berharap menjadi menteri, Uh, tentu punya harapan, kemudian kelompok-kelompok masyarakat juga punya harapan, okay. partai politik apalagi terutama partai politik pengusung juga punya harapan itu sah saja uh, publik terutama karena berharap tentu uh, yang akan membantu Pak Prabowo di kabinet nanti adalah orang-orang yang mampu mengakselerasi dan menerjemahkan serta melaksanakan uh, program serta visi misi uh, Pak Prabowo sebagai presiden dan memenuhi semua janji politik Pak Prabowo ketika berkampanye uh, pada periode yang lalu. Jadi uh, Pak Prabowo tentu melihat kemudian yang beredar nama-nama hari ini ya, beliau menganggap itu ada uh, harapan ada keinginan, nah, itu hal yang wajar, wajar tapi Bang Daniel, kalau Pak Muzani sampai bilang namanya sudah mengkerucut, ini mulai deg-degan, kalau dari 100% ini berapa persen sih nama-nama yang sudah fix, ini akan mengisi pos menteri nih Bang Daniel, apakah saya lebih dari 50%? Berani, saya tidak berani menyatakan presentasi terkait dengan itu yang jelas uh, bisa saja uh, banyak perubahan bisa hmm. saja Uh, apa namanya banyak juga pertimbangan karena Pak Prabowo tentu terus tapi di atas 50% berani. persen Bang Daniel saya tidak berani mengeluarkan angka <laughs> yang jelas. agak susah nih Bang Daniel ya uh, <laughs> untuk bocorannya ya, yang jelas uh, Pak Prabowo uh, terus masih mempertimbangkan terus uh, berdiskusi hmm. dan pada akhirnya keputusan uh, final ada pada uh, pertimbangan uh, Pak Prabowo sendiri Oke okay. Mas Agung dengan nama-nama ya. saat ini yang beredar nih ramai sekali jadi perbincangan. Ada yang bilang deg-degan juga tentu namanya. Kansnya bagaimana? Peluang mereka bagaimana Mas Agung? Iya, saya kira nama-nama yang muncul di publik ini bagus untuk kita telah bersama ya. Dan saya kira ini bisa menjadi tradisi baru ketika nama-nama itu diumumkan lebih awal. Sehingga apa? Sehingga publik bisa terlibat dan partisipasi masyarakat bisa apa? Bisa lebih dibangkitkan kembali. Karena ini bukan hal yang eh, apa ya hal yang baru dan saya kira bagus untuk eh, pendewasaan demokrasi kita karena ketika nama-nama itu muncul kemudian pada banyak, banyak hal bisa dilakukan uji publik uji teknokratis uji politis ya uji yang lain ya keterlibatan lembaga-lembaga seperti KPK PPATK Komnas dan seterusnya ini bagus supaya apa nama-nama ini memang benar-benar terfilter dengan baik dan akhirnya publik mendapati nama-nama orang yang berkualitas berintegritas dan punya rekam jejak yang tinggi karena apa jangan sampai nama-nama yang beredar itu tidak melewati tahapan itu ya nggak apa-apa Pak Prabowo menyeleksi itu oke okay, satu hal tapi publik di sini bisa kemudian melakukan banyak uh, alternatif uh, filter supaya apa? supaya nama-nama yang beredar ini memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan uh, publik dan aspirasi elit juga di saat yang sama. Kenapa? Karena hak prerogatif itu saya sering menyampaikan berdiri sama seperti halnya dengan kewajiban prerogatif seorang presiden walaupun ini belum ada aturan tertulisnya tapi kewajiban prerogatif itu artinya sama analarnya dengan hak prerogatif tadi. Kalau hak itu elit ya, kalau hak kewajiban ini publik gitu jadi sama dan setara dan ketika nama-nama ini muncul dan saya berharap Pak Prabowo berkenan memunculkan nama-nama dari beliau dari kantong beliau supaya apa supaya kita bisa membedah bersama Mas Ibrahim dan ini penting agar oh, okay. apa apakah... uh, uh, bang Daniel apakah beberapa kali kita lihat ada konfigurasi nama-nama yang yang cukup berbeda dalam beberapa uh, pekan terakhir apakah ini bagian dari untuk uji mengetes bagaimana reaksi publik respons publik terhadap dengan uh, bakal Calon kabinet Prabowo Gibran nantinya, bang Daniel. Yang jelas uh, tidak ada uh, apa, sumber formal yang menyebarkan atau mempublikasikan nama-nama yang hari ini beredar di ruang publik. Jadi tentu uh, apa uh, Pak Prabowo juga sejak awal tidak pernah menyampaikan sengaja menyebar mm -hmm. atau memang mau menyebarkan nama-nama uh, calon menteri beliau yang jelas. Uh, apa yang hari ini uh, beredar di publik uh, kami menangkapnya sebagai sebuah harapan saja mm -hmm. sebagai sebuah aspirasi uh, beberapa pihak ya yang yang memang uh, apa namanya uh, ingin bekerja bersama pak prabowo membantu pak prabowo Uh, mm. Jadi uh, tentu Pak itu juga akan menjadi mm. perhatian Pak Prabowo. Tentu mm. juga itu akan menjadi salah satu sumber masukan mm. uh, Pak Prabowo. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Agung yeah. ketika ada nama-nama uh, yang uh, muncul di publik, walaupun kita tidak tahu sumbernya dari mana dan asalnya dari mana, tentu itu akan mendapat reaksi dari publik dan reaksi publik setidaknya bisa memberikan pendapatnya di ruang publik juga, kira-kira okay. begitu. Bang Daniel, ini kan uh, santer disebutkan akan jadi Kabinet Zaken ya Bang Daniel, artinya uh, yeah. tidak terlalu mempertimbangkan afiliasi partai politik, tapi bagaimana nanti ini penerapannya kepada partai koalisi pendukung, apakah termasuk Menko ini akan seimbang porsinya dengan orang-orang uh, di partai koalisi pendukung, gambarannya atau bagaimana nantinya Bang Daniel? Yang jelas, uh, sejak awal, tentu partai politik, terutama partai politik pendukung, itu adalah uh, kelompok prioritas yang akan uh, duduk di uh, kabinet Pak Prabowo. Itu otomatis, Mas, tapi ya. tentu uh, syaratnya ada. Tadi yang sering disebutkan ya. Pak Prabowo adalah mereka-mereka yang diajukan oleh partai politik, dalam hal ini partai ya. koalisi, pun juga harus memiliki keahlian harus uh, zaken gitu lah. Hmm. punya skill dan tidak cukup hanya skill tapi juga punya integritas yang sering saya sebutkan uh, beberapa waktu lalu dan juga hmm. Pak Prabowo sering dalam berbagai kesempatan mengingatkan bahwasannya agenda uh, anti korupsi itu harus menjadi ruh pemerintahan beliau nanti nah itulah sebabnya orang-orang uh, partai politik dalam hal ini kader-kader kader partai politik yang diajukan hmm. oleh partai koalisi itu harus juga memiliki satu tadi integritas, kemudian kedua ahli dia zaken, kemudian ke ya loyalitas. sehingga oh, okay. ketika menjadi menterinya Pak Prabowo tentu loyalitas sepenuhnya kepada kapten kapal dalam hal ini adalah Pak Prabowo. Mas Agung dengan tiga syarat ya. tadi ada integritas, loyalitas, kompetensi. Apakah ini akan uh, mulus dalam pembahasannya untuk mengkocok calon nama menteri nanti bersama dengan parpol pendukung, Mas Agung? Ya, kalau melihat rekam jejak Pak Prabowo memilih ya orang-orang di sekelilingnya, saya kira hal semacam ini hal yang biasa. Tapi yang jadi soal ini kan dalam perahu besar ya, koalisi yang eh, cukup eh, apa gemuk gitu dan otomatis ada hal-hal yang saya kira menjadi trade off hmm. dalam konteks misalnya kita bicara. Nalar uh, politik akan kemudian trade-off dengan nalar teknokratik. Misalkan, hmm. kemudian bicara nalar teknokratik, kemudian ada trade-off juga dengan nalar publik. Dalam artian, di sini ada tarikan-tarikan nalar dan kepentingan tersebut sehingga membuat harus memilih mana yang lebih besar bobotnya. Asumsinya, kalau dalam konteks sekarang, bisa jadi yang paling besar nalar politiknya seperti itu, yang bisa jadi mengemuka. Kalau selama ini tradisi penyusunan kabinet pasca-reformasi, yang paling besar adalah uh, komposisi orang-orang yang profesional. Ya, kemudian yang non profesional itu mengikuti, artinya tidak lebih besar dari yang profesional, maka bisa jadi tren di masa Pak Prabowo Mas Gibran ini tren orang yang memang non profesional itu lebih besar ketimbang yang profesional. Saya membagi ini dalam konteks konflik of interestnya. Oke, okay. interest Mas, Mas, interest Mas Agung, ya. kalau, kalau berkaca dari tiga syarat yang disampaikan Bung Daniel, apakah uh, salah satu yang disorot nih nama yang saya beredar BGS jadi Menteri ya. Keuangan? Bagaimana ya. kansnya? Ya, saya kira kemungkinannya ada ya seperti itu. Tapi memang nama menteri dalam konteks keuangan seperti ya, apalagi di bidang ekonomi itu kan pasti tidak hanya satu nama, Mas Ibrahim. Pasti ada dua tiga nama. Dan saya kira ketika nama Pak BGS muncul itu dalam tanda petik ada harapan yang lain yang memunculkan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam dalam nalar tersebut adalah nalar yang memang masih ada kepentingan-kepentingannya. Okay. Karena kalau misalkan hanya satu nama, saya khawatir itu justru kurang solid untuk dibedah secara lebih lanjut ya. Misalkan tadi ya secara publik, mm. secara politik, secara teknokratik dan secara okay. secara yang lain. Matriksnya itu ada banyak, Mas. Apakah dia mewakili ormas? Apakah dia mewakili kepentingan apakah dia mewakili suku, agama, ras? Jadi tidak hanya ansih dia profesional kemudian itu selesai, tidak. Mm. Oke. Okay. Karena kabinet itu melibatkan banyak matriks, matriks elektoral, matriks-matriks uh, teknokratik, politik yang saya kira Pak BGS harus mendapat banyak checklist. Semakin banyak checklist uh, dipenuhi, semakin besar kemungkinannya beliau. Nah, Profilingnya saat ini sejauh mana? Tentu, soal pembahasan uh, nama menteri, Bang Daniel. Terakhir, apakah sudah mulai di profiling calon-calon, termasuk apakah kemarin yang dipanggil kehambalan itu untuk bagian dari profiling, Bang Daniel? Terus, yang, Pak Prabowo, tentu sejak awal itu sudah melakukan profiling terhadap calon-calon uh, menterinya, hmm. termasuk kan statement Pak Prabowo misalnya di beberapa waktu yang lalu di penutupan Rapimnas uh, Partai Gerindra, bahwasannya sebagian uh, menteri-menterinya Pak Jokowi uh, akan beliau pertimbangkan untuk membantu beliau nanti pada uh, pemerintahan Pak Prabowo. Nah itu uh, apa itu jelas bahwasannya Pak Prabowo sudah melakukan profiling terutama di kalangan internal kabinet pada hari ini juga profiling tentu uh, terkait dengan nama-nama yang diajukan oleh uh, partai politik koalisi dan diajukan oleh kelompok-kelompok uh, masyarakat yang lain. Jadi semuanya uh, beliau lakukan profiling, melakukan screening dengan ketat untuk memastikan bahwasannya mereka yang dipilih Pak Prabowo adalah orang-orang yang yang akan bisa membantu Pak Prabowo di lima tahun ke depan. Oke, okay. terima kasih, Bung Daniel Azhar Simanjuntak, jurubicara Prabowo Subianto, dan juga Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.